Permisi, silahkan mau pesan apa? Mbak, biar saya aja yang nulis pesenannya. Oh, boleh, silahkan. Makasih. Pesan apa ya? Kayaknya pesan ayam bakar sama es kelapa. Kamu juga? Ya udah samain aja. Makasih ya, Mbak. Oh, iya. Ditunggu ya makanannya. Makasih. Mana sini kertasnya, Mbak? Mbak, ini amanah, jadi harus saya tunaikan. Itu nomor saya yang mau ditelepon. Oh, maaf kalau gitu. Iya, sini, kertasnya mana? Makasih ya. Iya. Tadi kan kamu udah jalan-jalan ke depan. Supaya kamu gak bosan, kita duduk sini aja ya. Gimana sekarang? Perasaannya udah enakan belum? Farel? Bu. Nak. Ibu mau pergi dulu ya. Mau beli buah, kamu mau buah apa? Mangga, Bu. Ya udah. Ibu pergi dulu ya. Iya, Bu. Jaga Farel ya. Hati-hati ya, sayang. Iya, Bu. Mas. Bukannya aku mau ingetin kamu lagi ya. Tapi kan Mbak Suci kemarin udah berbuat jahat banget sama kamu. Sampai mau bikin kamu celaka. Kamu inget enggak? Kamu kecelakaan loh, Mas, gara-gara Mbak Suci. Sadis banget, kan? Perempuan jahat seperti itu, gak bisa kamu diemin. Kamu yang harus duluan, jangan sampai Mbak Suci kamu duluan. Aku yakin, Mbak Suci pasti belum puas kalau kamu belum. Aku gak siap, Mas, kalau aku harus kehilangan kamu, gimana nasib bayi dan kandungan aku? Bunuh Suci. Iya benar, itu tulisannya Wulan. Astagfirullahaladzim, Wulan. Iya, Pak. Info dari Karisa tuh pasti akurat. Wulan pasti ada di sini. Coba Bayu. Kamu cari alamat itu, ya? Baik, Pak. Pak, Karisa kan udah nepatin janjinya Karisa. Sekarang tinggal janjinya Papa. Apa yang harus Karisa tanda tanganin, Pak? Kamu tuh gak usah khawatir. Janji Papa itu pasti dipenuhi. Tapi yang penting,
Wulan ketemu dulu dan bisa dibawa pulang dengan selamat. Baru kamu terima hadiah dari papa, oke? Okay? Betul, Pak. Pokoknya yang terpenting, aku harus bawa Wulan kembali dengan selamat. Iya, iya. Mas, aku ikut ya, Mas. Semoga pelayan restoran tadi bisa sampaikan pesanku ke Mas Bayu dan Mas Suci. Dan semoga Mas Bayu dan Mas Suci ketemu sama alamat ini. Terus mereka datang ngelamatin aku. Mikirin apa? Ayo masuk! Pak, maaf lupa nanya, jalan kupu-kupu nomor 3 di mana? Oh, kalau jalan kupu-kupu sebelah sana, Mas. Ya ampun, itu kan Mbak Suci sama Mas Bayu. Oh, di sana? Berarti kita salah jalan, Mas. Mbak Suci, Mas Bayu! Mbak! Coba kabur kamu. Mas, aku mau sakit banget, Mas.